Setelah menggelar acara resepsi di kota kelahiran penyanyi dangdut Fitri Karlina di Banyuwangi yang mengusung adat budaya setempat, Fitri dan sang suami Hendrawan Sumendap kemarin menggelar acara resepsi di Jakarta di sebuah hotel berbintang di kawasan Senayan. Seperti yang pernah dijanjikan, pasangan itu akhirnya sukses menggelar resepsi dengan tema negeri di awan. Mulai dari dekorasi, desain busana Fitri yang menyerupai ratunya pramugari yang bersanding serasi dengan Hendra yang berbusana pilot sesuai profesinya, hingga gimmick-gimmick yang membuat para tamu undangan seolah-olah sebagai penumpang pesawat terbang. Di tengah-tengah kemeriahan pesta, tiba-tiba Fitri menitikkan air matanya saat mendengarkan lagu Pergilah Kasih milik almarhum Krisye yang dinyanyikan oleh grup band favorit Fitri The Massive. Mengapa Fitri Karlina menangis? Dan seperti apakah suasana resepsi pernikahan Fitri Karlina dan Kapten Hendrawan Sumendap minggu malam lalu di Jakarta? Dan ya alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun memang kemarin aku sempat drop, sempat masuk UGD mungkin karena kecapean juga mempersiapkan acara ini juga, sudah cukup lama. Dan ya sempat drop juga, sempat di infus, makanya hari ini bersyukur bisa kuat dan bisa berjuang untuk acara kita berdua malam hari ini.